dari tadi di BHP sampai puncak. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Denny. Hari ini aku mau naik ke Gunung Sindoro. Ini via Kledung. Udah lama banget sudah nggak posting tentang gunung. Yang pokoknya kalian harus nonton sampai selesai. Dan kita menuju langsung ke Kledung. Karena kalau mau naik dini hari, kita harus daftar dulu maksimal jam 5 udah daftar. Udah dapat izinnya, udah beli tiketnya, baru besok nanti jam 1 dini hari bisa naik kejar sunrise. Ini udah sampai di base camp Kledung dan ternyata walaupun di hari biasa nih ramai banget. Lihat sekitaran banyak pendaki yang naik, kirain kalau non weekend dia bakal sepi, ternyata ramai. Nah ini nanti aku bakal tanya ke petugasnya kira-kira alur pendaftarannya seperti apa, karena seperti yang kalian tahu ini new normal dan aku udah siapin surat keterangan sehat yang kemarin aku cek buat syarat naik ke Sindoro. Oke, let's go. Jadi kurang lebih kayak gini, kamu harus datang masuk lalu cek suhu, jangan lupa pakai masker. Setelah itu kamu masuk ke loket pendaftaran. Nanti di situ kamu akan diberi form dan kamu isi form itu. Ju, gue belum apa-apa, udah pakai jaket toh. Adem, Ju. Tubuh banget sih. Kan aku pemula. Ini udah selesai, kita mau istirahat dulu di hotel dan besok akan naik jam 1 dini hari. Manusia boleh berencana, tetap yang di atas yang menentukan. Jadi rencana kita rencana mau jalan jam 1, tapi karena cuaca hujan dan sebagainya molor jadi jam 2. Dan luar biasa ya, terang ya? Terang. Langsung loh, jam 2 kurang 10.4 langsung terang. Hotel kami berjarak sekitar 500 meter dari base camp Kledung. Jadi kami jalan kaki ke base camp dan cukup ramai pendaki yang sedang beristirahat di dalam. Karena waktu udah mepet, kami memutuskan untuk langsung tancap gas. Sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan kamera, gak banyak yang bisa aku rekam ketika perjalanan malam ini. Mbah, niki pos pinten, Mbah? Pos tunggal, Nak. Pos tunggal. Tiga kilo dari hotel atau sekitar 2,5 kilo dari base camp. 54 menit menuju ke pos 1. Ada apa, Bro? Benerin dulu. Apa sudah sih? Area Batu Longko. Dari sini ke atas medannya mulai gila. Mulai tajam.
Gimana, Pai? Gimana? Jos. Jos, enggak dingin ya ini ya? Ini enggak. Enggak ya, cuman hujan. Cuman hujan. Gerintik-gerintik. Ini kebatu tata jauh enggak? Ini kita ada di dalam shelter pos 3. Ya, ada yang masih tidur, ada yang lagi ngopi-ngopi cantik. Jam 5 dini hari kita pos 3 naik ke atas ke sunrise camp. Aku mau maju nonton. Ternyata jalurnya teknikal banget. Di bawah tadi ada yang harus pakai tali. Oke, finally sampai di sunrise camp Gunung Sindoro 2423 meter di atas permukaan laut. Ini kita 6 km dari bawah. Sekarang ada di jam 5 lebih 8. Kita naik lagi, harusnya di atas bisa ngelihat matahari. Mantap, dingin banget, 21 derajat coy. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, sunrise. Habis gelap terbitlah terang. Paling enggak ada cahaya dan ada kehangatan yang bisa sedikit menghangatkan dari udara dingin ini. Kalian lihat enggak? Wah. Mantap cuy. Merbabu Merapi. Dan belakang Sumbing. Coy, view-nya keren banget. Keren banget. Walaupun cuacanya enggak cerah-cerah banget, tapi malah kelihatan eksotis syahdu. View-nya edan, mantap. Ya ini ceritanya aku ngawal heser-heser kawak. Biar enggak enak kalau dibilang tua. Ini ada Mbak Osi ini. Senior heser. Udah semua summit di Indonesia kayaknya udah nih, kecuali Rinjani. Bener Mbak Os? Masih banyak ya. Nah, ini yang di belakangnya ini Pak Sweli. Ini dia punya channel khusus gunung. Sementara ini ya. Nanti linknya aku kasih di deskripsi. Mana? Coco mana Coco? Pupup. Coco cicit cuit. Coco pupup. Coco jagonya goes. Tapi? Tapi? Naik gunung.
Mas Inten. Mas Dito. Mas Dito. Mas Dwi. Dwi. Mas Bayu. Bayu. Mas Yusuf. Yusuf. Mas Bayu loh, Mas Bayu. Sama namanya. Sama. Ali. Ali. Rambi. Rambi. Roni. Roni, mantap. Mas Bayu tuh loh, Mas Bayu. Mas Bayu. Oh. Mas Bayu. Mas Bay. Mas Bay. 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 Gunung Sindoro merupakan salah satu gunung yang berbentuk kerucut. Jadi mendekati puncak, kemiringannya akan semakin sadis. Untunglah di sini masih ada vegetasi dan masih ada tanah serta batu-batuan yang padat. Jadi bukan yang model kayak di Slamet atau Gunung Semeru itu summit attack-nya mengerikan. Kita naik 5 langkah, melorot 3 langkah gitu terus. Tapi buat pemula, Gunung Sindoro nggak direkomendasiin buat TikTok karena cukup berat. Dari tadi di PHP sampai puncak. Bagaimana Pak Wi? Wah, luar biasa. Rasanya gimana? Enak. Pesan kesan tentang Sindoro? Bagus, udaranya pas kebetulan bagus, cuacanya juga bagus, habis hujan bisa langsung naik summit. Mantap, ya, Pak. Mantap. Dan katanya nih nanti di bawah ini di pos 3 ini ada warung, jadi kita manajemen air minumnya bisa lebih enak. Oke. Semoga nanti buka sih ya. Let's see. Berat coy. Puncak. Tiap tanya orang, pendaki yang turun katanya dikit lagi tapi PHP. Ya pokoknya jangan percaya omongan pendaki deh. Tuh, kayaknya deket tapi belum kelihatan. Dan yang menarik hari ini di balik Mas Bayu, awas ada bubble gum, apa istilahnya? Lautan awan. Ini nanti siang dikit dia bakal nutup. Keren banget. Oke. Detik-detik mendekati summit. Well done. Just 3, 1, 5, 3. Bentar, sebentar. Gimana Pak Di? Wah, adem bener. Anginnya jos. Ini kawahnya. Akhirnya sampai di 3153 puncak Sindoro. Ini gunung berapi yang masih aktif. Di sekelilingnya ini ada kawah yang masih. Jadi aroma belerangnya menyengat banget. Dan kalau kamu lihat ke sisi sana ada gunung Sumping. Mantap banget. Nih cuaca hari ini walaupun ramalannya bakalan mendung tapi ternyata mantap. Awannya ya ada berawan tapi masih cerah lah, buat foto oke banget. Mantap.
2 kan? 3 dong. Oh, pos 3. Oke. Okay. Dingin loh. Gila dinginnya. Masuk mana? Ayo, Bang. Tak tahu. Bon. Bang. Sorry. Eh, masa lagi mau motong kayak mana lewat? Ya, sorry, aku ngomong sorry. Dan setelah sekitar 30 menitan sampai 1 jam di puncak, kita mau turun. Dingin banget, yang lainnya pakai jaket-jaket nih, lihat yang ginian doang. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Nah, kalau naik gunung tuh salah satu yang menyiksa adalah turunannya. Lihat tuh kayak gitu tuh. Edan, lututnya pegel dan ledek. Yuklah, langsung kita ngemi dulu. Oke, ini udah turun dari puncak ke pos 2. Di atas pos 3 ternyata nggak ada warung, jadi kita nyemil di pos 2. Nah, ini ada Bapak Agung. Nah, Bapak Agung ini mulainya buka warungnya jam berapa, Pak? Jam 8 pagi. Oh, jam 8 pagi. Jadi kalau orang mau mendaki pagi bisa ya? Bisa. Jadi kita kemarin naik jam 2, Pak. Jadi memang diomongin sama pihak basecamp, nanti warungnya bukanya agak siang. Oh, iya. Ya, Pak. Ada. Di sini ada gorengan, ada tahu, mendoan, ada semangka, dan kalau lapar mau yang mimian gitu adanya pop mie. Enggak ada mie instan ya, Pak ya? Enggak ada. Indomie super mie enggak ada. Tutupnya jam berapa, Pak? Tutupnya jam 6. Nah, tutupnya jam 6, jadi kalau yang mau tektokan pastiin sampai sebelum jam 6 kalau mau isi refill dan sebagainya. Halo, Sun, Pak. Jam 36 menit dan ini masih belum sampai di base camp. Cuman ini udah tinggal makadam, tinggal dikit. Cuacanya mantap banget lah pokoknya. Masih kurang desain elevasi 150 lagi. Oke. Okay, teman-teman, jadi itulah segenap keseruan dari pendakian Gunung Sindoro via Kledung hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan, saran, langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian harus dan jangan lupa kalian harus like dan bagikan kalau kalian suka, supaya channel ini cepat 10.000 dan aku akan adain giveaway. Dingin banget. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. You're the one.